Kobaran api ini terus membakar seluruh bagian pabrik mebel di Jalan Prepedan Dalam Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Besarnya kebakaran membuat api menjalar kedua pabrik lainnya, satu di antaranya pabrik plastik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sulit menjinakkan kobaran api. Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Saripudin mengatakan, material plastik dan kayu membuat api harus dijinakkan menggunakan cairan khusus. Barang-barangnya cukup banyak padat dan sulit untuk dipadamkan karena dari plastik dan dari metal, jadi sulit kita untuk masuk ke pasar. Makanya kita menggunakan timol untuk biar lebih efektif untuk pemadaman. Sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 petugas diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Setelah hampir 4 jam, kobaran api yang meludeskan pabrik furniture, plastik, dan bengkelas akhirnya dapat dipadamkan. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.